Bukit Merah mungkin diisytiharkan kawasan bencana susulan paras air di empangan Bukit Merah Perak berada pada tahap kritikal. Satu perbincangan sedang dilakukan untuk memohon kerajaan persekutuan melakukan pengisytiharan. Bagaimanapun, jelas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, keputusan penuh bergantung perkembangan taburan hujan dalam tempoh beberapa hari akan datang. Kalau sekiranya hujan mulai turun, macam seperti cuaca yang ada pada hari ini, kemungkinan kita akan lihat balik. Tetapi walau bagaimanapun, saya telah pun meminta kepada sesuatu kerajaan negeri supaya dapat mengambil langkah-langkah yang seterusnya bagi kita mengisytiharkan kalau sekiranya keadaan terus berada di tahap yang kritikal yang membimbangkan, bagi pihak kerajaan persekutuan untuk turut membantu bersama. Sekiranya ia diisytiharkan kawasan bencana, Majlis Keselamatan Negara dapat membantu pesawah membuat penilaian kerugian, seterusnya pengagihan bantuan.